Selepas 2 tahun tidak mengadakan perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan, tahun ini acara tersebut kembali menyerikan dataran merdeka. Bahang kehangatan semakin dirasai apabila persiapan acara tersebut kini mencapai tahap hampir 95%. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang membuat tinjauan raptai separuh penuh hari ini turut berpuas hati dengan tahap kesiapsiagaan dan susun atur acara yang berjalan teratur mengikut masa ditetapkan. Telah menunjukkan tahap kesiapsiagaan yang baik, susunan acara yang teratur dan timing yang almost perfect. Seperti mana kita tahu, pertunjukan ataupun perarakan ini memerlukan kepada certain degree of perfection sebab kena diselaraskan antara pergerakan perbarisan, keberakan tiba kepaduli yang memulai sipaduka baginda tuanku yang kena disinkronaskan dengan pergerakan udara. Jadi satu cabaran yang cukup mencabar. Dan hari ini nampaknya semua alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kerana semua kontijen telah menunjukkan tahap kesiapsiagaan yang baik setelah latihan yang sekian lama yang telah dijalankan oleh mereka semua. Sambutan Hari Kebangsaan 2022 bakal berlangsung Rabu ini seawal 7 pagi di Dataran Merdeka dengan sasaran pengunjung seramai 50,000. Pelbagai acara menarik telah disusun bagi menyemarakkan sambutan tahun ini. Ia termasuk keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Blashah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Maminah Maimunah Iskandariah dengan menaiki kereta berkuda diraja dari menara di BKL ke Dataran Merdeka.